Tes 1 2. Oke, langsung aja kita bahas konten kali ini adalah preview update ya. Untuk update yang pertama ini ada intimasi. Intimasi Flower Fairy. Ya, jadi di sini ada 4 pilihan. Nggak tahu kenapa ini cuman bisa Camellia dulu awalnya. Jadi di sini kita disuruh ngasih hadiah ya, langsung ditutorin sama gamenya. Nanti di sini ada hadiah intimasinya juga. Ya, kalian nanti klik aja di sini. Nah, terus ini fungsinya apa, Bang? Fungsinya selain dapat reward, kalian juga bisa apa ya, kayak jadi pasangan sama Flower Fairy kalian ya. Misalkan gini. Kalian buka dulu tab Flower Fairy kalian ya di sini. Lalu klik yang favorability ya. Nah, kalau udah ini ada level-levelnya ya, tingkatan levelnya yang menunjukkan level intimasi. Di sini ada detailnya juga, semacam tag free-nya. Lalu ini tadi hadiah yang gue bilang, kalian klik satu-satu aja. Ini ada koin buat gacha kostum juga yang pasti worth it. Nah, lalu gimana cara naikin intimasinya? Itu dengan cara ngasih ini nih, makanan ya ataupun hadiah. Kalian nanti bisa cek satu-satu. Nah, dari mana kalian dapetin hadiah sama makanan ini? Itu bukan dari masak ya, bukan dari yang skill life itu, tapi dari kotak hadiah daily harian ya. Sekarang kita coba di sini, kita masak dulu. Anggaplah kita masak ini jagung rebus 5 ya. Udah selesai. Nah, ini kan cuman XP Flower Fairy biasa ya. Jadi sekarang coba kita klik lagi favorability-nya. Hadiah intimasi, dan di sini nggak ada. Karena memang bukan makanan itu yang buat naikin intimasi Flower Fairy. Itu ngambilnya dari sini. Ya, hadiah keaktifan ya, yang daily. Tuh, yang kotak-kotak ini. Nanti kotak ini isinya macam-macam. Kalian tinggal lihat sendiri di sini. Jadi update pertama yang gue tangkep sih ini ya, karena langsung diarahin ke sini tadi sama developernya. Nah, kalian pakai langsung bisa menaikkan levelnya. Cuma gue nggak tahu kenapa di sini cuma ada Camellia aja, belum ada yang lain. Apa satu persatu gue nggak tahu nih, belum cari tahu lebih lanjut juga gue. Ini surat juga belum ada. Nah, ini apa ini ya? Kita harus interaksi di rumah ya, di home kita. Sedangkan undangan juga belum bisa. Sekarang kita coba ke rumah dulu ya. Kalau undangan itu harus naik level intimasi dulu. Nah, sekarang kalian sudah sampai rumah kalian. Langkah pertama adalah kalian panggil, kalian masukkan dulu Flower Fairy yang tadi yang ditunjukkan oleh tutorial di sini, berarti Camellia SP ya. Kita cari di sini Flower Fairy. Kalian cari Camellia SP. Lalu kalian masukkan ke rumah kalian. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah kita cari, lalu kita klik chat interaksinya ya. Chat interaksi kesukaan. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada dialog, ada info detailnya yang tag tadi, ada juga gerakan. Nah, nanti kemungkinan kalian bisa apa ya, bisa ajak di jalan-jalan ke Sofila mungkin. Ya, semacam itulah ya. Jadi, nah ini bahan yang dibutuhkan ya. Ngambilnya juga di kotak daily harian ini. Ya, nanti kalian cek sendiri ya di sini list-listnya. Gue akan jelasin sedikit aja garis besar update kali ini. Udah sih, kalau untuk FF segitu aja ya. Oke, lanjut kita bahas apa ya yang kedua. Nah, ini chat ngebug kata temen gue nih. Kata temen gue chatnya ngebug. Bagaimana? Sekarang kita buktikan. Nah,
Tadi sih gue baca emang chat dia kayak berulang-ulang gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Untuk tab chat, iya bener berulang-ulang. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini. Jadi yang dimaksud bugnya di sini sama dia itu kita chat masih ketinggalan ya, chat lamanya masih ada. Ya, masih ketinggalan di sini. Gitu loh. Jadi untuk ngakalinnya kalian pindah-pindah aja tabnya dari tab chat guild misalkan. Kalian pindah ke berbisik atau ke dunia. Jadi itu kan otomatis hilang ya chat yang lamanya. Mungkin kalian malas ngapus kan kalau panjang buat chat baru gitu. Cara cepatnya sih gitu ya, sebelum bugnya di fix gitu aja. Lalu untuk yang ketiga ya, yang gua tangkap di update kali ini itu apa ya tadi ya yang diributin sama anak-anak tuh? Oh iya, perolehan XP. Jadi kan di game ini tuh kita ini ya banyak yang nahan level ya. Berusaha supaya XP nggak naik. Nah, di sini tuh sekarang developer mempermudah kita untuk menaikkan XP. Jadi seolah-olah menyuruh kita cepet-cepet naik level ya. Sedangkan naik level kita tahu sendirilah ya, sama-sama tahu nanti mempersulit kita dalam entah summit arena, top league gitu. Tahu yang lain lah gitu. Banyak lah ya kerugiannya gitu kan. Jadi buat kalian yang suka, yang hobi nahan level sampai kiamat, ya ini kabar buruk buat kalian, termasuk gua sih. Oke, jadi untuk update gitu aja sih. Kalau untuk event sementara memang belum ada dari apa ya, dari pemberitahuan resminya sih baru spoiler aja katanya ada event Natal dan lain-lain gitu. Gue cuma belum nemu sih di dalam gamenya. Jadi untuk sementara ini aja tiga ya. Jadi intimasi Flower Fairy, terus perolehan XP meningkat, sama bug chat ya, mungkin itu aja. Oke, jadi sekian dulu dari gua. Gua juga buru-buru nguploadnya anjay buat ngasih informasi sih. Makasih buat kalian yang udah nonton. Stay di channel ini. See you next time on next video. Jangan lupa bagi ya. Ciao. Thank you.